tembok kokoh terakhir PSIS Semarang. PSIS Semarang tampil bersinar hingga pekan ke-8 Liga 1. Tim asal Jawa Tengah ini belum pernah sekalipun mengalami kekalahan. Tak heran, selain memiliki pemain depan berkualitas, PSIS juga memiliki kiper yang sangat bagus penampilannya. Selain Jandia Eka, PSIS juga memiliki kiper senior yakni Joko Ribowo. Untuk pertama kalinya, Joko Ribowo menjadi starter PSIS dalam BRI Liga 1 melawan Barito Putra. Ia berhasil menjadi buah bibir setelah melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk PSIS. Pada pertandingan tersebut bisa dikatakan Joko Ribowo menjadi pahlawan PSIS setelah mampu menahan gempuran dari Rafina dan kawan-kawan. Dalam jumpa pers pasca pertandingan, pelatih PSIS Semarang Ian Andrew Gilan memuji penampilan Joko Ribowo. Menurut Ian, Joko Ribowo bermain sangat fantastis karena dalam pertandingan tersebut Joko melakukan penyelamatan-penyelamatan penting. Bahkan, sang pelatih tak ragu menyebut bahwa Joko merupakan role model bagi pemain muda saat ini. Sementara itu, Joko juga mengucapkan terima kasih kepada Ian Andrew Gilan karena sudah mempercayakan dirinya dan semua tim. Yang menjadi motivasi menurutnya adalah saat diberi kepercayaan oleh pelatih, maka harus bermain sebaik mungkin sehingga bisa membawa PSIS meraih hasil maksimal. Bintang muda PSIS pantas bermain di Eropa. Bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, tengah menjadi buah bibir. Penggawa PSIS Semarang ini tampil memukau sejak dilatih oleh Shin Tae-yong. Arhan memang punya atribut komplit. Masih muda, Arhan sudah dapat jam terbang di level klub dan Timnas. Dan bicara soal Timnas, Arhan sudah ikut mentas bersama skuad senior. Pemain bernama lengkap Pratama Alif Arhan lahir di Blora pada 21 Desember 2001, namun ia dibesarkan di kota Semarang. Ia mengenyam pendidikan formal dan sekaligus mengasah karir sepak bolanya di SMA Terang Bangsa Semarang, dan dari sana ia memulai karir sepak bolanya. Setelahnya, Arhan masuk ke Akademi PSIS Junior. Pada 2018, Arhan yang bermain di ajang Elite Pro Academy U18 dan membawa juara. Berangkat dari sana, penampilan Arhan diendus oleh Shin. Kebetulan, sosok Korea Selatan ini baru menjabat juru latih Timnas Indonesia untuk beberapa kelompok umur, kecuali U16. Di bawah asuhan Shin, Arhan diboyong untuk ikut ke Kroasia. Di sana, Timnas U19 berlatih guna menyongsong Piala Dunia U20, meski akhirnya dibatalkan karena pandemi. Setelah tak jadi berpartisipasi di ajang Piala Dunia U20, Arhan kembali ke PSIS. Dan pada tengah tahun ini, Arhan mendapat kesempatan untuk mentas di ajang pramusim bertajuk Piala Menpora 2021. Di ajang pemanasan sebelum Liga 1 itu bergulir, PSIS memang tak meraih juara. Hanya Arhan keluar sebagai pemain muda terbaik. Setelah itu, prestasi Arhan kian menanjak saja. Shin mengikut sertakannya di kualifikasi Piala Dunia 2022, playoff kualifikasi Piala Asia 2023, dan termutakhir kualifikasi Piala Asia U23. Dari sederet catatan yang diukir, nyatanya Arhan tak ingin jalan di tempat. Dia bermimpi untuk bisa bermain di luar negeri. Salah satu rekannya di Timnas Indonesia, Witan Sulaiman, pernah berujar bahwa Arhan pernah kepo soal sepak bola Eropa. Kebetulan Witan saat ini melintas di Liga Polandia bersama Legia Gdańsk. Kalau sudah begini, bukan tak mungkin Arhan bisa mentas di Eropa. Terlebih, Arhan satu agensi dengan Witan dan pemain asal Palu itu juga bilang
bahwa jika ada yang diajak ke Eropa, orang itu adalah Arhan. Sosok pemain kunci PSIS Semarang. Gelandang asal Chili, Jonathan Cantilana sejauh ini tampil menjanjikan bersama PSIS Semarang pada BRI Liga 1. Dia terus memberikan kontribusi untuk tim Mahesa Jenap. Terbaru, dia menjadi pahlawan kemenangan PSIS Semarang ketika menghadapi Barito Putra pada pekan ke-8. Dia mencetak satu-satunya gol pada laga itu. Kepada media, ia mengatakan sangat senang bisa membantu PSIS meraih kemenangan. Sejauh ini, Jojo sudah mencetakkan 3 gol bersama PSIS Semarang. Meski tampil sebagai pahlawan, ia mengatakan bahwa gol bukan tujuan utama, sebab dia ingin membantu tim dengan cara yang lain. Soal gol itu merupakan bonus. Ihwal peningkatan performanya di BRI Liga 1, menurut Jonathan itu tidak lepas dari kepercayaan dari tim pelatih, baik Imran Ahumaruri maupun Ian Andrew Gilang. Sebagai pemain, dia juga dianggap penting, sehingga Jonathan terus berusaha menampilkan yang terbaik. Kondisi itu tidak didapatkan ketika bersama pelatih sebelumnya. Lebih jauh, Jonathan mencoba agar tim Kota Lumpia bisa menjadi juara, meskipun target itu sulit. Apalagi BRI Liga 1 kemungkinan menjadi musim terakhirnya bersama PSIS Semarang, mengingat kontraknya akan berakhir.